السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى اله وصحبه وسلم Alhamdulillah segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita yang telah mencurahkan nikmatnya daripada kita baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat siha wal afiyah nikmat zahir serta nikmat batin dari keseluruhnya yang kita miliki hakikatnya adalah semuanya akan balik dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam semoga sampai kepada keharibaan alam yakni junjungan kita semua sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa qurrata ayunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya sampai kepada kita semua yang senantiasa selalu ingin dekat dengan Baginda Nabi Muhammad SAW, baik di alam dunia maupun akhirat, dari keinginan kita tersebut, dari doa kita tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan kelak kita nanti akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan para sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang soleh yang senantiasa merindukan dan mencintai daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa yang berbahagia dalam kesempatan kali ini, dalam momen kali ini, eh, sedikit al-fakir ingin mereview dari yang telah kita dengar bersama-sama, yang kita dengar daripada guru-guru kita sebelum-sebelumnya, guru-guru kita telah menekankan, mengajarkan kepada kita untuk kiranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala mengiktikadkan di dalam hati kita agar senantiasa iman dan Islam kita kokoh. Kemudian guru-guru kita juga menyampaikan setelah iman kita sudah kokoh, Islam kita sudah kokoh, sudah beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan la ma'bud bihaqqin illallah. Ya, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, guru kita menyampaikan betapa pentingnya kita memperbaiki niat, ya memperbaiki daripada niat kita ya, agar kiranya ya, seluruh keinginan-keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan... Kebahagiaan yang kita dambakan itu selalu teriringi dengan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal tersebut adalah sebuah poin penting yang harus kita pegang, baik-baik. Dua hal tersebut adalah sebuah poin yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang hamba tak kalah dia lemah daripada iman dan Islamnya, tak kalah tidak teratur daripada niatnya dan tidak tahu bagaimana cara niat yang baik, ya, otomatis semua keinginannya, semua hajatnya pasti akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua dari dua tersebut ya. Setelah kita memperbaikinya, setelah kita mengkoreksinya baik-baik, kemudian kita pasti ya menginginkan sesuatu Agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kebaikan, mendatangkan kenikmatan kepada diri kita. Berupa apa? Yaitu berupa dikabulkannya hajat, berupa dikabulkannya semua daripada doa-doa kita. Ya, yang ketiga adalah doa. Iman Islam sudah kita pegang, niat sudah tertanam di dalam hati kita, karena hati ini adalah tempat. Allah subhanahu wa ta'ala memandang seorang hambanya yang pertama dipandang itu adalah hati. Ya. Maka oleh karena kita senantiasa menjaga hati kita, menjaga iman Islam kita. Kemudian barulah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kiranya hajat kita dan kebahagiaan itu datang kepada kita semua. Dengan apa? Itu dengan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan selalu para hambanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak segan-segan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah berfirman di dalam Al-Quran, Surat Ghafir ayat 60. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala rajim ud'uni astajib lakum ya. telah berfirman daripada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita barang siapa eh, berdoalah kepadaku ya berdoalah kepadaku memintalah kepadaku kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya akan aku kabulkan niscaya akan aku berikan apa yang kalian inginkan dengan catatan iman Islam kemudian niat kita sudah kokoh ya kedua poin tersebut sudah ada di dalam diri kita dan sudah menyatu di dalam hati kita ya karena kalau orang ketika dia berdoa akan tetapi niatnya akan tetapi iman dan Islamnya ngawur, tidak connection dalam artian tidak se-frekuensi ya, dalam artian tidak satu frekuensi. Itu sulit untuk diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menghantarkan kita doa kita, yang menghantarkan doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah niat iman dan Islam kita. Ya. Iman Islam serta niat kita akan dihantarkan oleh akan yang bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Dua poin tersebut. Ya, kemudian doa kita ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ya, ingin sekali kita dikabulkan daripada doa-doa kita. Ingin sekali rasanya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita berdoa ingin cepat dikabulkan. Bahkan ketika kita berdoa, ingin cepat tersampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, ada catatan-catatan yang harus kita koreksi terlebih dahulu. Harus kita perbaiki dulu, harus kita benahi dulu. Ya, harus kita benahi dulu. Pertama, niatnya. Kita niat ya dengan sebaik-baiknya niat. Tahgigun niat, tajdidun niat. Ya, memperbaiki niat, tajdidun niat. Memperbaharui ini, niat itu perlu ketika kapan, ketika kita ber memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita meminta ingin menjadi hamba yang senantiasa soleh, hamba yang senantiasa istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi niat kita berbeda dengan dari yang diucapkan oleh lisan kita, niat kita berbeda dari apa yang kita inginkan. Ya, sungguh itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah atau merupakan addu'a silahul mukmin. Addu'a imanuddin ya. Wa nurus samawat wal ardh ya. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang mukmin, bagi kaum mukmin ya. Doa itu merupakan adalah tiang atau pondasi bagi orang-orang mukmin ketika mereka sedang dilanda daripada musibah, ketika mereka sedang membutuhkan daripada sebuah pertolongan. Ya. Kemudian mereka akan kembali kepada siapa? Jangan pernah kembali kepada yang lain-lain kepada -lain, kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sejatinya yang akan mengabulkan daripada doa-doa kita, bukanlah dia tetangga kita, bukanlah dia orang di sekeliling kita yang akan mengabulkan. Ya. Mereka tetangga kita, mereka yang ada di sekeliling kita merupakan perantara daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon ya Allah, kabulkan doa saya, ya Allah kabulkan hajat saya. Kemudian salah seorang daripada tetangga saya, tetangga kita, kemudian salah seorang daripada orang yang ada di sekeliling kita menghantarkan berupa keinginan apa yang kita inginkan. Itu adalah merupakan perantara daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah mereka yang kita harapkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantasnya kita sebagai hamba, sudah sewajibnya kita untuk berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya. Itu daripada doa yang kita panjatkan sehari-hari. Kemudian ada. Waktu-waktu yang pantas, ya, kita berdoa yang diharuskan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam artian, ya, ada doa-doa yang cepat dikabulkan. Ya. Allah, Nabi Muhammad SAW tidak melarang untuk kita sebagai umatnya kapan saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu luang kita, di waktu sempit kita. Diharuskan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa agar senantiasa kita mengingat diri, mengingat daripada diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringat ya, di dalam diri kita ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang pantas diminta, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita kembali ya, dari seluruh apa yang kita inginkan. Ya. Ada waktu-waktu yang... Harus kita perhatikan, karena dari waktu tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cepat mengabulkan doa daripada seorang hamba. Ketika daripada hambanya melakukan daripada doa atau menjalankan daripada kesempatan yang telah dianjurkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW, yang pertama yaitu di sepertiga malam Kenapa kok ke waktu tersebut sangat pantas Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkan atau mengijabah daripada doa seorang hamba karena di waktu tersebut mereka para hamba-hamba yang lain sedang tertidur pula sedang menikmati daripada kasurnya sedang menikmati daripada bantal-bantal mereka ya, sedang bermimpi di dalam tidurnya ya, kita sebagai salah satu daripada Sekian banyaknya hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bangun untuk melaksanakan tahajud Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengabulkan daripada doa-doa kita Di waktu pertiga malam kita laksanakan daripada sholat tahajud Nabi Muhammad tidak membatasi daripada sholat kita Sholat tahajud kita Mau berapa rakaat pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan Kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar semua Hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita memperhatikan, daripada zikir kita, doa kita, dan bacaan-bacaan kita, agar kiranya kita khusyuk di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, yang pertama kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah hajat tentang duniawi kita, akan tetapi keinginan atau hajat ukhrawi kita lebih utamakan. Seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karenanya, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita meminta, utamakan terlebih dahulu ketika kita meminta itu, dijadikanlah kita sebagai orang-orang minat tawabin daripada orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena... Sering banyaknya kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sering banyaknya kita lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita awal kita berdoa harus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dijadikan daripada golongan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan, sudah pasti, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi kita, bagi antara hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tidak mungkin, pasti akan dikabulkan di dalam sebuah e, kitab Maulid daripada Maulid ad-Diba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam mencari daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mana hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beristighfar bukan di sepertiga malam atau di malam hari daripada hamba-hambanya Allah yang lalai tidak Allah tidak tidak menginginkan hal tersebut ya, tidak menginginkan hamba-hamba yang lalai, tidak menginginkan hamba-hamba yang lupa akan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang Allah inginkan? Allahu yanzilu ila sama yang zilu ila sama dunya wa yunadi hal min mustagfirin hal min taib. Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang senantiasa Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pasti sudah dikabulkan, pasti akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sesekali kita mengutamakan daripada hajat duniawi kita. Ketika hajat duniawi kita ingin dikabulkan, maka utamakan dulu daripada hajat ukhrawi kita. Kita meminta agar sholat lima waktu kita dijaga, kita meminta agar... Uh, Senantiasa selalu istiqomah beribadah kepada Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah dalam melaksanakan daripada sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita ingin, ini yang kita utamakan, ini yang kita harus dahulukan. Jangan pernah kita meminta sesuatu keinginan yang kita inginkan, ya, selain daripada hajat ukhrawi kita boleh meminta daripada hajat duniawi kita, tapi setelah kita meminta daripada hajat ukhrawi kita, banyak sekali fenomena ya yang sebagaimana kita ketahui orang lebih senang menginginkan daripada eh, orang lebih senang hajat dunianya lebih cepat dikabulkan daripada hajat ukhrawinya. Mereka tidak pernah sekali gitu menginginkan seperti ya Allah jagalah sholat lima waktu saya, ya Allah kabulkanlah istiqomahkanlah saya di dalam eh, Berzikir kepada Engkau, istiqomahkanlah saya senantiasa bersedekah, istiqomahkanlah saya senantiasa mendirikan daripada sunnah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang sekali, ya, akan tetapi mereka menginginkan seluruh hajat-hajat dunianya ingin dikabulkan lebih utama. Ya, sulit untuknya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit untuknya, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lesu, ketika kita sedang dilanda musibah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain daripada itu kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan mewajibkan kepada para hambanya untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana Nabi s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Mintalah kepalian kepada Allah Subhanahu wa taala." meminta apapun keinginan kalian, apapun hajat-hajat kalian, ya. Karena daripada keinginan dan hajat-hajat kalian tersebut, andaikan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, ya. tidak mengabulkan daripada hajat daripada keinginan kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala malu utamakan daripada hajat ukhrawi kita. Utamakan daripada keinginan ukhrawi kita. Ketika kita sudah mengutamakan daripada hajat atau keinginan ukhrawi kita, bolehlah kita untuk meminta daripada hajat duniawi kita. Agar kiranya antara akhirat dan dunia kita seimbang. Malah justru akhirat lebih diutamakan. Akhirat itu itu harus lebih utama daripada duniawi kita. Setelah daripada kita berdoa sepertiga malam, maka kita lanjutkan kita berdoa di waktu menjelang subuh karena di dalam makolahnya Alimam Ghazali mengatakan bahwasanya ada waktu-waktu yang pantas, waktu-waktu yang cepat diijabah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika menjelang daripada subuh. Ketika menjelang sholat subuh, kita laksanakan daripada sholat dua rokaat sebelum kita sholat subuh kita laksanakan sholat sunnah dua rakaat di situ kita meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya hajat-hajat kita keinginan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian selanjutnya setelah daripada menjelang sholat subuh setelah sholat subuh itu kita diharuskan untuk berdoa bahkan ketika di dalam sholat atau setelah sholat ya setelah sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di waktu sholat Allah subhanahu wa ta'ala membuka daripada pintu-pintu langitnya Allah subhanahu wa ta'ala agar kiranya apa yang diinginkan daripada hambanya, apa yang dihajatkan daripada para hambanya dilihat atau terlihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan si Fulan ketika mengerjakan sholat hajatnya sedemikian. Dia mempunyai hajat yang begitu banyak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat daripada orang tersebut. Oh dia sholatnya rajin, dia senantiasa selalu menjaga sholatnya istiqomah dan sebagai macamnya dalam ibadah sangat memperhatikan sangat iktina maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan daripada doa hamba tersebut karena apa karena keistiqomahannya dia karena menjaga daripada iman dan islamnya karena menjaga daripada niatnya sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan kecuali niatnya yang salah kecuali berdoanya yang salah itu Allah subhanahu wa ta'ala sulit, ya pasti dan tidak akan mengabulkan daripada doa mereka, para hamba-hamba yang senantiasa meminta akan tetapi niatnya tidak diperbaiki, niatnya yang salah. Kemudian sampai kapan lagi waktu ketika kita, kemudian di mana lagi, di waktu kapan lagi ya doa kita akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu kapan? di waktu kita sholat ya, dalam sholat lima waktu setelah sholat lima waktu itu pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan daripada doa doa kita karena kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan daripada doa hambanya Allah Subhanahu Wa Taala akan malu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alaihi salatu wassalam man lam yas'alillah Man lam yas'alillahu ta'ala yagdob alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yagdob alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan marah. Alaihi kepada siapa? Kepada mereka. Pada daripada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dikasih kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdoa. Tidak mau berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan di dalam Al-Quran. Tidak mau berdoa. Ya. Senantiasa merasa mampu. Senantiasa Merasa ya, saya akan bisa tanpa membutuhkan daripada doa, tanpa harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya bisa mengerjakan dari apa yang saya miliki, dari siapa yang saya mampu. Merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kita menjadi hamba-hamba yang sombong. Yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita berdoa kepada Allah Wa Ta'ala, jangan sama sekali kita menjadi daripada hamba-hamba yang sombong Ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini merupakan nikmat yang sangat agung Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kita nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Akan tetapi kita mengkufuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhatikan daripada orang-orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab kepada hamba-hambanya yang senantiasa menggufuri daripada nikmat Allah. Diperhatikan sampai mana kemampuan daripada hambanya, diperhatikan sampai mana dia mempunyai dari apa yang dia miliki, karena merasa mampu. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sudah tidak mampu, dan sebagai macamnya. Kemudian dia pasti akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan membalikan daripada doanya. Karena apa? Karena telah melalaikan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dicap daripada orang-orang yang senang, yang berkufur kepada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat. Ya, semoga kita terjauhi atau terbebas ya, daripada golongan orang-orang yang senantiasa yang kufur nikmat. Daripada golongan orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala kita memberikan nikmat kepada kita akan tetapi kita mengkufuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. mungkin itu yang bisa al fakir sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga sedikit kita bisa mengambil daripada apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita juga dan menjadikan daripada uh, pegangan di dalam kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati dan meridhoi kita dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nazarahnya nanti di hari akhir di kiamah dan memberikan pada syafaat ah, memberikan syafaatnya kepada kita semua yang di mana kita selalu mencintai dan merindukan daripada sosok baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah ucap atau salah kata. Minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.